Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat setia Fakta Kehidupan. Tidak lupa kami sampaikan salam sehat, salam sejahtera, semoga tercurah segala bentuk kebaikan dan juga kita semua dalam lindungannya. Seperti biasa, kita akan berbagi kisah dari yang unik, menarik sampai bikin nangis. Mari kita simak kisahnya. Kisah nyata. Ketika dimandikan, jenazah ini menyebarkan bau wangi dan tubuhnya mengeluarkan sinar bercahaya. Ternyata semasa hidup lakukan ini adalah jenazah Kiai Haji Muhammad Ilyas, yang ketika dimandikan, jenazah beliau menyebarkan bau wangi dan tubuhnya mengeluarkan sinar bercahaya. Kisah nyata ini dituturkan oleh cucu beliau sendiri, yakni seorang dai yang kini berdomisili di daerah Tangerang, yaitu Ustadz Haji Ahmad Rifai. Tak kala kakeknya wafat, ia termasuk salah satu anggota keluarga yang diamanati untuk turut memandikan jenazah kakeknya. Menurutnya, pakaian kakeknya dilepas langsung merebabkan aroma wangi yang berasal dari tubuh kakeknya. Tak hanya itu, beliau juga menyaksikan anggota tubuh kakek yang biasa terbasuh air wudhu terlihat bersinar. Ia pun menjadi sangat terharu melihat kemuliaan yang telah Allah karuniakan kepada kakeknya itu. Ingatannya pun seketika melayang-layang pada salah satu wejangan yang pernah baginda Nabi sabdakan. Sesungguhnya umatku pada hari kiamat nanti akan dipanggil dalam keadaan putih cemerlang muka, tangan dan kakinya dari bekas-bekas wudhu. Maka barang siapa ingin memperpanjang kecemerlangannya itu, hendaklah ia melakukannya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Waktu kakek saya meninggal, saya ikut memandikannya. Sebelum beliau dimandikan, sekujur tubuhnya sudah berbau wangi. Begitu pakaian dibuka, semua anggota tubuhnya yang biasa kena air wudhu terlihat bersinar, kenang Ustadz Rifai. Beliau mengaku tidak pernah menyadari kalau kakeknya semasa hidup tak pernah putus berwudhu atau selalu berwudhu tiap punya hadas. Ia pun baru mengetahui akan hal itu setelah diberitahu oleh seorang ulama besar, Kiai Haji Damahurin. Ustadz Rifai yang memang semenjak kecil telah tinggal dan diasuh oleh kakeknya itu betul mengetahui akan keseharian dan kebiasaan yang dikerjakan kakeknya. Menurut penuturan Ustadz Rifai, semasa hayat, sang kakek merupakan seorang yang senantiasa mengamalkan ajaran-ajaran tasawuf. Ia merupakan pengagum berat Imam Ghazali. Hampir semua kitab-kitab karangan Imam Al-Ghazali, mulai dari Biyatul Hidayah hingga Iyatul Umuluddin, dipelajari dan diamalkan oleh kakek. Hampir semua amalan yang dikerjakan oleh Kiai Haji Ilyas diperoleh dari kitab-kitab Al-Ghazali. Beliau lebih banyak diam daripada berbicara. Bahkan ketika seorang anaknya meminta pendapatnya karena ada seorang dai yang keras bicaranya, Kiai Haji Ilyas hanya diam dan tidak mau berkomentar sedikit pun. Ia takut pendapatnya salah, ungkap Ustadz Rifai. Salah satu hal yang masih begitu dikenang secara lamat oleh Ustadz Rifai mengenai kakeknya adalah sifat wara atau hati-hati dari Allahumma yahram dalam memelihara peribadahannya. Ketika saya masih duduk di bangku sekolah dasar kelas 5, saya pernah ditegur oleh beliau karena memakai celana pendek di dalam rumah, cerita Ustadz Rifai. Kiai Haji Ilyas merupakan pribadi yang tidak mau dikenal semasa hayatnya. Beliau selalu menyembunyikan keulamaan dan kewaliannya dari pengetahuan orang lain. Kalau beliau keluar rumah, beliau akan berpakaian biasa seperti pakaian yang orang lain pakai, tidak menunjukkan pakaian seorang kiai. Tetapi kalau beliau sedang beribadah, semua perlengkapan yang merupakan sunnah rasul dipakainya. Beliau benar-benar taksim kalau sedang beribadah.
bahkan untuk beribadah sholat Jumat. Beliau sudah menyiapkan segala perlengkapannya, dari mulai pakaian sampai uang infaknya, satu hari sebelumnya. Setelah itu, beliau juga tidak pernah meninggalkan sholat berjamaah. Seolah sholat berjamaah itu sudah merupakan satu kewajiban baginya, ungkap Ustadz Rifai. Dan sebagai cucu yang semenjak kecil tinggal bersama kakeknya, sendari kecil ia mengaku acap kali menyaksikan keanehan-keanehan yang terjadi pada diri kakeknya itu. Salah satu keanehan itu adalah tak kalah Kiai Haji Abdullah Syafi'i, seorang ulama besar yang terkenal di Jakarta, akan wafat. Beliau datang ke rumah kakeknya dengan membawa banyak makanan. Saya melihat mereka saling berpelukan dan bermaaf-maafan. Saya sendiri heran melihat kakek didatangi ulama besar Kiai Haji Abdul Syafi'i. Satu minggu setelah itu, ternyata Kiai Haji Abdullah Syafi'i meninggal dunia. Rupanya kedatangan Kiai Haji Abdullah Syafi'i ke rumah kakek untuk berpamitan terakhir kali, ujar Ustaz Syafi'i. Keseharian Kiai Haji Ilyas begitu sederhana dan apa adanya. Namun beliau sanggup memberangkatkan anak-anaknya pergi haji ke Tanah Suci. Lalu dari mana ongkos berhaji itu beliau peroleh? Sebagaimana yang telah diungkapkan cucunya, Kiai Haji Ilyas setiap mengerjakan satu kitab kepada murid-muridnya. Biasanya beliau memperoleh upah sekedarnya dari murid-muridnya itu. Namun uang itu tidak beliau gunakan untuk apa-apa, terkecuali hanya ia selipkan di beberapa lembar kitab-kitabnya. Uang itu tidak disimpan di dompet atau diberikan kepada istrinya, tetapi disimpan saja dalam lembaran-lembaran kitab yang diajarkannya. Setelah lama kitab itu dibuka, ternyata banyak uangnya, bahkan cukup untuk memberangkatkan anak-anaknya pergi beribadah haji. Maka uang itu digunakan untuk memberangkatkan anak-anaknya pergi ibadah haji. Salah satu wejangan atau nasihat yang selalu membekas di benak Ustadz Rifai adalah tak kala kakeknya itu berkata, "Jangan suka menjadi orang yang suka meminta-minta." Menurut Ustadz Rifai, petua itu sangat besar maknanya. Mulai dari petua itu, beliau sebenarnya sedang berpesan supaya kita tidak berhubu dunia, terlalu mencintai dunia. Kita dilarang mencintai kehidupan dunia yang berlebihan. Hal itu dapat kita aplikasikan dengan cara mensyukuri segenap hal yang sudah ada dan Allah karuniakan kepada kita. Padahal di zaman sekarang ini, sudah terlalu banyak orang yang sesungguhnya sudah berkecukupan secara materialisme, namun masih memelihara sifat tamak dalam dirinya dengan terus-menerus menimbun kekayaannya itu. Maka tak pala bila mereka sampai menghalalkan segala cara untuk dapat memenuhi segala ambisi mereka. Kiai Haji Muhammad Ilyas wafat pada tahun 1991 dalam usia 90 tahun di kediamannya daerah Cikini, Jakarta Pusat. Menjelang meninggal, beliau tidak merasakan sakit, tetapi hanya terpleset di kamar mandi. Kemudian oleh anak-anaknya, Kiai Haji Ilyas dipopong ke pembaringan. Di tempat tidur itu, beliau meminta tasbih, kemudian mengucapkan kalimat tahlil, tahmid dan takbir. Hingga akhirnya beliau meninggal pada malam hari dengan sangat indahnya, yaitu setelah melaksanakan sholat malam. Jenazahnya dikuburkan di pemakaman Kawi-Kawi, Keramat Setiong, Jakarta Pusat. Semoga kisah di atas bisa menjadi pelajaran untuk kita semua. Sekian, wallahu a'lam bishawab. Thank you.